kali ini kita akan melakukan progres pemasangan body kit untuk mobil Toyota Camry tahun 2019. Dan saat ini kita sedang merakit terlebih dahulu untuk di bagian body kit belakangnya, sedang kita pasangkan double tape-nya. Jadi kalau untuk body kit seperti ini nih, ini pemasangannya cukup menggunakan double tape aja, itu juga udah kuat ya. Dan nanti juga ada ornamen rumahnya nih. Nanti dia ada dapil juga, dan kita lihat juga yuk untuk mobilnya seperti apa. Kita lihat di sebelah sana tuh mobilnya sudah terparkir di area bagian body kit. Yuk kita lihat dulu. Nah guys, jadi inilah mobilnya yang akan kita pasangkan body kit. Jadi kalau untuk pemasangan body kit ini juga lumayan ya cukup simpel, tapi nanti hasilnya kemewahan seperti apa kalian lihat juga, nanti saya akan mereviewin. Dan mobil ini sudah di stikerin ya, tapi ini bukan stiker biasa, melainkan ini dipasangkan oleh pemiliknya, yaitu PPF, yang dimana PPF ini berwarna hitam dong. Dan ini PPF-nya juga lumayan cukup mahal nih, karena ini merek dari keluaran Vicool. Nah, kalau keluaran Vicool ini pasti bagus banget. Dan nanti juga ada pemasangan dapil juga, dan mobil ini udah sangat mewah banget nih guys. Kita lihat dulu bagian dalamnya yuk. Daripada kita mereview bagian bodykit, kita intip dulu di bagian dalamnya. Nah, kemewahannya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oh, gila, mewah banget guys untuk bagian interiornya. Nah, jadi kalau untuk tipe-tipe mobil di Toyota, untuk untuk jenis mobil Camry ini bisa dikatakan hampir sama dengan di kelas-kelas mobil seperti Mercy, seperti BMW. Jadi untuk mobil Camry ini adalah tipe yang mobil termewahnya untuk di kelas sedan. Dan pokoknya kalian ya, cakep ya. Nah, nanti kemewahannya seperti apa nanti ya, saya susunin dikit deh kepada teman-teman mungkin yang masih penasaran untuk bagian dalamnya hasilnya seperti apa. Oke, tapi nanti kita juga akan lihat juga untuk bagian before sebelum kita melakukan pengerjaannya. Check it out. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, ini mobil sudah selesai kita kerjakan. Nah, saatnya kita mereview untuk hasil pengerjaan di body kit mobil Camry ini. Nah, yang pertama untuk di bagian depan, kalau untuk modelista yang pasti stylenya memiliki chrome, yang dimana chrome-nya di bagian depan ini. Nah, yang saya bilang kan mobil pasti lebih kelihatan mewah dikasih list chrome. Nah, nanti mobil ini kan udah selesai. Nah, nanti body kit ini akan di-stikerin lagi menggunakan warna yang sama. Jadi ini masih warna originalnya, masih standarnya. Nanti akan di-stikerin. Nah, ini yang bagian depan, dan dia ada memiliki beberapa lekukan nut ya, sirip-sirip. Nah, ini suatu kemewahan untuk si body kit modelistanya di bagian depan. Lalu di bagian samping. Nah, di bagian samping sama
dia ada kruman di bagian size card-nya dari ujung sini sampai ujung sana. Dan kalau untuk ngomong-ngomong tentang model, dia modelnya itu simple tapi jatuhnya lebih ke elegan. Nah ini cocok nih kalau teman-teman yang pengen Camry-nya dipasangkan bodykit seperti ini, nanti hubungin aja yang ada di deskripsi nomornya. Kita lanjut di bagian belakang, karena spesialisnya yang kemewahan itu ada di bagian belakang. Yuk kita lihat yuk. Nah guys, kemewahannya adalah di bagian daktil. Sangat jarang sekali daktil memiliki ornamen kruman seperti ini. Tetapi untuk kelas mobil Camry seperti ini, kemewahannya untuk di bagian daktil, modelista mendesain ada ornamen krumannya. Wow, mobilnya lebih kelihatan mewah banget, memiliki ornamen kruman. Kalau untuk di bagian bawahnya, ornamen krumannya kiri dan kanan, jadi hanya bagian melingkupi seperti seolah-olah modelnya kayak muffler ya. Tapi enggak, dia cuma memang desainnya seperti ini. Dan salah satu ciri khas yang untuk keluaran dari si modelista, dia pasti ada krumannya nih, kiri dan kanan. Nah, di bagian belakangnya juga ini sudah rapi kita kerjakan. Jadi kalau untuk pemasangan seperti ini sangat gampang, sangat mudah juga. Tapi kita juga melakukan pengerjaan juga nggak asal-asalan, karena di kita selalu kita menjaga kerapihan, itu paling penting nomor satu. Dan selain itu juga nanti dia memiliki kancing ataupun bracket di bagian bawah-bawahnya. Nah itu tinggal kita pasangin aja mengikuti si bracket original di bagian bumpernya. Nanti teman-teman harus lihat nih untuk hasil totalnya pengerjaan untuk body kit mobil Camry ini. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu menonton video kami, dan jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Mungkin ada kerabat, saudara, teman yang ingin melakukan pemasangan body kit Camry yang cakep juga, yang elegan juga seperti ini. Nah ini juga cocok, tapi kita memiliki satu lagi model. Jadi kita memiliki untuk body kit Camry ini, modelnya itu depannya menggunakan versi bumper yang model Lexus S punya. Jadi dia grillnya lebih besar. Nah nanti saya akan tampilkan nih modelnya seperti ini nih. Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau di upgrade-nya, apakah pengen di bagian depan seperti Lexus tersebut, atau yang ingin dijadikan modelista seperti ini, langsung aja hubungin kita. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. See you, ditunggu untuk video berikutnya ya, guys.